Mungkin Anda pernah menemukan buah di halaman rumah tiba-tiba sudah berkurang, seperti ada yang sudah memakannya. Pasti Anda sudah tahu kalau itu adalah ulah dari codot. Binatang yang satu ini memang memiliki hobi makan buah yang sudah masak di pohon, akan tetapi jangan simsi dulu jika sudah melihat binatang codot, karena ternyata daging codot memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Codot sendiri memiliki ciri hampir sama dengan kelelawar. Memiliki warna tubuh yang kecoklat-coklatan dan ukurannya lebih besar. Codot mungkin sebutan dari daerah Jawa Tengah. Sedangkan orang Sunda menyebutnya dengan kalong, lalai, atau kampret. Orang suku Dayak menyebutnya dengan tayo, hawa, cecadu, pro dan kusing. Dalam beberapa penelitian daging codot memang memiliki kandungan gizi yang sangat berpengaruh dalam tubuh. Berikut merupakan khasiat dan manfaat daging codot bagi kesehatan tubuh, yaitu Daging codot, manfaat daging codot, khasiat daging codot 1. Menyembuhkan penyakit asma sistem pernafasan Anda sedang bermasalah maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi daging codot Daging ini memiliki sumber omega 3 yang sangat banyak dan kandungan kitofetin membuat sistem pernafasan berjalan dengan lancar. 2. Menyembuhkan alergi daging codot memiliki khasiat untuk mengatasi alergi atau gatal-gatal yang Anda rasakan di kulit. Bahkan dengan mengkonsumsi daging codot secara konsisten akan membuat rasa gatal pada kulit berangsur-angsur membaik. 3 mencerdaskan otak mengandung asam lemak omega-3 yang sangat bermanfaat untuk kecerdasan otak. Codot memang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Untuk meningkatkan kecerdasan otak Anda apalagi untuk anak-anak, sangat baik untuk dikonsumsi. 4. Meningkatkan gairah seksualitas kandungan dari daging codot yang lainnya juga dapat meningkatkan gairah seksualitas jadi bagi Anda yang mengalami masalah dalam berhubungan intim, apalagi laki-laki maka mengkonsumsi codot untuk meningkatkan gairah sangat perlu diperhatikan. Stamina akan bertambah beberapa kali lipat setelah mengkonsumsi daging codot. 5 mencegah permasalahan wanita khasiat daging codot tidak hanya untuk laki-laki saja. Banyak sekali permasalahan yang kadang dialami wanita dalam sistem reproduksinya. Hal ini bisa diatasi dengan perpaduan kandungan kitofetin, omega-3 dan omega-9 mencegah terjadinya permasalahan wanita. 6. Menjaga stamina tubuh Stamina tubuh dapat Anda rasakan mengalami peningkatan setelah mengkonsumsi daging codot, Kandungan protein yang terdapat dalam daging ini lumayan tinggi. Anda tidak perlu khawatir melakukan berbagai aktivitas sehari-hari karena stamina akan tetap terjaga dengan baik. 7. Menjaga sistem kekebalan tubuh. Stamina yang terjaga tentunya juga berpengaruh dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Badan jadi tidak mudah terserang oleh berbagai bakteri dan virus yang akan masuk dalam tubuh. 8. Mengatasi iritasi kulit mungkin kadang Anda mengalami masalah iritasi kulit disebabkan karena penggunaan bahan kosmetik yang salah. Kandungan omega-9 dan omega-3 dalam daging codot bisa mempercepat masalah iritasi kulit. 9. Melembabkan kulit tingkat elastisitas dan kelembutan kulit bisa terjaga jika rutin mengkonsumsi daging codot. Kulit terlihat akan lebih cerah dan tidak mudah kering. Kelembapan kulit akan tetap terjaga pada kulit walau terkena sinar matahari. 10. Menunda penuaan dini, manfaat daging codot selanjutnya adalah untuk menyamarkan garis halus yang ada di wajah, menghilangkan bintik coklat di wajah dan pastinya membuat Anda lebih akan terlihat muda. Anda tidak akan mengalami keriput dengan cepat jika mengkonsumsi daging codot. 11. Meringankan sakit tenggorokan radang. Sera atau parau kadang menghampiri tenggorokan Anda. Hal ini terjadi karena mungkin kandungan mineral dalam tubuh sangat kurang. Atau bahkan sistem kekebalan tubuh yang lemah juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan terjadi. Dengan konsumsi daging codot yang mengandung mineral yang lumayan akan membuat sakit tenggorokan Anda ringan. 6. Manfaat daging gurita lainnya 12. Mencegah penyakit jantung 13. Mencegah penyakit kanker 14. Menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh 15. Memperlancar sirkulasi darah 16. Sumber protein dalam tubuh 17. Mencegah timbulnya jerawat Tidak seperti daging lainnya, ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum menyantap daging codot, yaitu cara pengolahan. Tidak disarankan untuk memasak codot terlalu lama, karena itu akan mengurangi kandungan kitofetin dalam codot. Padahal kandungan kitofetin ini yang harus dipertahankan karena memang memiliki manfaat yang sangat besar untuk tubuh suhu yang dibutuhkan untuk memasak tidak boleh lebih dari 150 derajat Celcius. Lebih baik hanya sekitar 30 menit untuk memasak daging di air panas. Untuk codot sendiri sering dihidangkan dalam bentuk digoreng, ditumis, dibakar untuk kematangan yang alami bisa dibakar dengan arang hitam. Bahkan jika ada kesulitan untuk membuang bulu-bulu pada daging bisa dengan menggunakan arang hitam. Pembakaran alami juga akan membuat bulu rontok dan mudah dicabuti bulunya. Apalagi jika Anda mencampur bumbunya dan diamkan beberapa menit maka akan membuat masakan Anda akan lebih terasa nikmat dan sangat gurih. Silahkan untuk mencoba mengkonsumsi daging yang memiliki kandungan gizi yang banyak ini.